yaitu adalah iklan dari Daihatsu I Love Facelift. Sekarang kita mau nge-review Sigra. Aneh ya? Kita nunjukin iklan-iklan dulu aja kali ya. Itu ada iklan Hi-Max, mobil ada di situ. Nah, kita mau nge-review Daihatsu Sigra tipe R Deluxe ya. Ya, R Deluxe. Untuk di depan ya, kita pertama lihat lampunya masih sama kayak yang Sigra yang udah pernah gua review, tipe X dan tipe M, jadi nggak perlu dibahas lebih lanjut. Grillnya dia warna chrome, dan di Sigra cuma ada tipe R yang ada fog lampnya. Jadi ini fog lamp dan sini ada cover warna chrome. Di sini ada corner sensor. Kita lihat engine bay. Nah, untuk ruang mesin di Sigra ini dia punya mesin 1000cc dan 1200cc. Dan ini karena tipe R, dia punya 1200cc, 3NRVE, 4 silinder, bertenaga 88 PS dan 108 Nm. Tenaganya disalurin ke transmisi 5 speed manual dan 4 speed automatic ke roda depan. Dan ini karena yang matic dia ada ABS. Untuk yang manual dia nggak punya ABS. Pelek dia modelnya two-tone polish gitu ya. Dan pakai ban Bridgestone Ecopia EP150 berukuran 175/65 R14 ya, tipikal ban city car ya. Ya ini gua ngomong city car karena dia kan basisnya city car. Dan untuk rem tadi ya sudah ABS, untuk yang matic disc brake di depan dan belakang tromol. Untuk tipe R Deluxe ini dia ada disc chrome dan ada stiker Deluxe. Window line-nya juga ada chrome sampai belakang. Dan untuk spion dia model kayak Yaris gitu ya, common parts. Di sini ada lampu sein, dia belum electric retractable. Di sini ada sirip-sirip aerodinamik dan ada talang air. Ada embossnya juga, embossnya Sigra. Nah ini dia untuk ruang bagasi ya, tipikal MPV lah ya. Ini kebiasaan Daihatsu suka ngasih cargo net. Dan untuk jok belakang dia pelipatannya belum 50-50, jadi dia masih melipatnya sebagai satu unit kayak di Avanza yang lama. Dan untuk Sigra dia cuma punya seatbelt 2 titik di belakang, padahal kalau di Kalia dia punya seatbelt 3 titik. Kalau di sini cuma ada 2 titik. Seatbeltnya juga ngewer-ngewer kan jadinya. Nah, tapi yang penting untuk di tipe R ini sudah ada headrest. Oke, kita tutup. Nah, untuk di bagian belakang, di bagian garnish warna merah ini dia dikasih tempelan chrome untuk di Sigra yang deluxe. Kalau Sigra R standar dia warna body ya, jadi warna merah. Dan untuk tipe R dia punya ini nih, reflektor tambahan. Kalau di tipe X, M sama D dia nggak punya reflektor ini. Di sini juga ada wiper belakang, mulai dari tipe M sudah dapat. Dan sini ada ducktail spoiler warna hitam doff, walaupun dia nggak punya third black rim atau high mount stop lamp di semua tipe ya. Kalia Sigra nggak punya, dan antenanya model short pole kayak gitu. Dia dapat sensor parkir dari mulai tipe M, dan di sini emblemnya Sigra R Dual VVT-i. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kenapa jinglenya enak ya? Semakin tenaga Astra Daihatsu Ayla. Di bagian door trim dia emang full plastik ya, typical LCGC. Dan di sini ada handle warna chrome, window power window, auto down cuma buat pengemudi. Di sini ada cup holder, window lock dan speaker. Dah. Oke, sekarang kita masuk. Nah, ini peredamannya juga lumayan. Ya, lumayan peredamannya. Dan untuk di bagian speedometer, ya sayangnya kakinya dicabut, jadi kita nggak bisa lihat tampilan backlightnya. Dia backlight warna orange. Dan untuk di sebelah kiri ada tachometer, speedometer, dan di sebelah kanan ada MID mulai dari tipe M. Sini tombolnya, dan ini untuk ngatur jam. Di sini tempat penyimpanan. Di sini ada AC yang model 360 derajat, dan sini ada ring chrome. Dan
Untuk head unit dia modelnya double din standar kayak gini, dan dia ada bluetooth, angkat tutup telepon dari sini, ada 6 preset radio, dan ini untuk ventilasi tengahnya kayak Daihatsu Miura ES gitulah. Sini ada hazard, dan untuk transmisinya dia modelnya di dashboard gini ya, 4 speed automatic, dan low gearnya cuma gigi 2, jadi nggak ada gigi 1. Dan untuk sensor parkir dia ada, tapi untuk kamera mundur dia belum punya. Di sini juga ada input aux dan USB di head unitnya. Untuk steer dia modelnya kayak ya Avanza, tapi dia nggak punya pengaturan, jadi pengaturannya fix, nggak bisa diatur. Wiper belakang sudah intermittent, wiper depan juga, tapi belum punya intermittent timer. Di bagian sini dia ada buat lampu utama dan fog lamp. Dia juga ada one touch triple turn signal. Di bagian sun visor dia punya vanity mirror di bagian pengemudi. Jarang ya, biasanya dapatnya cuma di bagian penumpang doang. Dan di sini dia ada spion tengah tapi belum punya dimmer. Di sini ada lampu kabin dan ada sun visor dengan vanity mirror. Di sini ada airbag, ada dua LSRS airbag. Untuk fan speed dari AC ya, ini ada 4 speed dan ini temperatur dan open close air atau sirkulasi udara. Di sini juga ada card holder, glove box standar. Di bawah ini ada walkthrough kabin. Di sini ada tempat penyimpanan dan power outlet. Oke. Di sini juga ada parking brake-nya, modelnya kayak tuas throttle pesawat gitu ya. Dan untuk pengaturan jok cuma ada sliding dan recline. Di sini ada spion elektrik pengaturannya, dan sini untuk ngidupin parking sensor yang di bagian depan. Di bawahnya juga ada ini nih buat membuka kap mesin. Oke. Ya mungkin segitu dulu dari review Sigra R kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di review selanjutnya.